Beberapa hari lalu, tular video seorang lelaki istimewa yang menyanyikan lagu Medayu-Dayu versus penyanyi Aiman Tino. Gara-gara membawakan lagu Permata Cinta dengan penuh perasaan, netizen mula membandingkan mutu vokal lelaki bernama Muhammad Zulfahmi ini dengan Aiman Tino. Bagaimanapun, pemuda berusia 24 tahun yang berasal dari Dungun Terengganu ini tidak menyangka video yang dirakamkan rakannya sekadar suka-suka sewaktu bercuti di Batu Pahat, Johor disebarkan secara meluas dan disukai ramai. Saya pun lalu tahu dalam 2-3 hari yang lepas ni. Siapa yang rakam sebenarnya? Masa tu saya berada di Batu Pahat, bercuti sebenarnya hari tu kan. Dan semasa saya tiba pada pukul 10 malam, saya berjalan dengan kawan saya di dataran Batu Pahat. So, apabila saya nampak karaoke open, kawan saya suruh saya mencuba dan kawan saya record video saya nyanyi. So, apa perasaan bila ada orang compare nyanyian Zulfahmi dengan Aiman Tino? Ada yang cakap lagi sedap dari Aiman Tino? Saya pun tak sangka lah orang akan ada komen itu. Saya terima dengan hati terbuka lah dengan komen macam tu. Ada yang cakap suara saya lebih baik daripada Aiman Tino. So, saya sangat gembira lah dengan komen itu. Fahmi yang bekerja dan menetap di Bangi mengalami masalah apabila tulang bahunya bersambung dengan tulang di belakang leher di sebelah kiri yang menyebabkan tangan kirinya tidak boleh diangkat terlalu tinggi. So, bila dah viral macam ni, ada tak rasa nak menyanyi dengan lebih serius lepas ni? Mungkin kalau ada tawaran ke? InsyaAllah, kalau ada tawaran yang ingin mengambil saya, saya akan terima dengan hati terbuka. Terima kasih kerana menyokong video saya. InsyaAllah, video yang kedua akan menyusul kemudian dan pesanan untuk kawan-kawan yang kurangkan supaya saya jangan menjadikan kekurangan itu sebagai penghalang untuk anda maju ke hadapan, kerana kekurangan itulah yang menjadikan anda kuat sebenarnya. Akhir sekali, boleh tak nyanyi sikit untuk penonton M-Star? Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam selang. Rembulan mengambang, kini makin kurang. Pudar ilhamku tanpa arah. Ada padamu di sini dan setia menunggu. Jangan lupa subscribe.